Oh yes, ini adalah obeng Android dan iPhone. Bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita buka seperti apa isinya. Ini ada high quality ya, jadi kualitas tinggi. Ini profesional screwdriver. Oke, ini model Quick 86000 set. Nah, obengnya seperti ini. Jadi di sini bisa dibuka lagi, ditarik aja. Dia ada mata lagi, mata ukuran obengnya ya. Nah, ini yang ini obeng plus. Kemudian yang ini biasanya buat HP Nokia ya. Seperti ini HP Nokia yang jadul-jadul. Kemudian ini yang tanggung, ini biasanya buat Android. Sama satu lagi, ini yang kecil lagi, ini buat iPhone. Ini iPhone, kemudian ini satu lagi Min. Obeng Min ya. Jadi kita dapat 5, itu yang poin-poin sering digunain pada teknisi HP ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian atas reviewnya. Ini mereknya ya, Kika 8600 set. Misalnya teman-teman mau nyari, silakan. Bentuknya seperti ini. Jadi dari obeng-obeng yang murah, yang mahal, yang ecek-ecek, saya sudah punya ya. Ini yang sedang nih. Obeng ini yang sedang. Saya punya juga. Ini murah ya, yang ini. Ini juga lumayan bagus juga sih, kalau ini yang sedang sih. Jadi ini bisa muter juga. Ininya awet juga sih. Ini sepaket isi 5 juga sama. Ini isi 5, ini isi 5. Jadi untuk kualitas bagusan mana bang? Untuk kualitas ya bagusan tetap yang ini. Ini magnet. Tuh, nempel. Kalau ini enggak begitu ya. Ada lagi yang lebih murah lagi di bawahnya, ini yang isinya berapa, 34 mata pin, yaitu yang bulat ya. Jadi saya lupa naruh, next time aja, nanti saya review ulang. Jadi seperti ini ya perbandingan obeng-obengnya. Oh, pakainya magnet ya. Jadi kalau untuk mengganti, teman-teman tinggal diputar aja ini, dikendorin, jadi kayak masang gerenda aja, seperti itu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like dan klik subscribe, ikuti channel ini. Oke.